Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Kali ini saya sedang berada di kereta api Kuala Stabas Premium relasi Tanjung Karang Batu Raja ya. Nah, saat ini kereta api Kuala Stabas Premium ini sudah melewati arah stasiun Kota Bumi. Entah ini di stasiun apa, saya nggak hafal. Ini treknya berkelok-kelok seperti di Bandung, dan tasbatnya pun ini ya kisaran 50-60 km per jam ya. Jadi penumpang yang naik dari Tanjung Karang ke arah Batu Raja itu full banget ya, jadi nggak ada yang kosong. Sedangkan dari Kota Bumi ke arah Batu Raja itu benar-benar kosong ya. Ini kosong ya di depan saya. Ini saya tepatnya ini berada di Premium 1. Jadi tadi hampir sekitar 70% penumpang yang naik dari stasiun Tanjung Karang atau stasiun Labuan Ratu itu turunnya di stasiun Kota Bumi ya. Karena harga tiketnya benar-benar murah, kalau ke sana itu kurang lebih Rp10.000, sedangkan ke arah Batu Raja full trip itu harganya Rp30.000. Worth it sih menurut saya ini, dapat premium dengan harga segitu. Nah, ini dia jalur double track nih. Sepanjang jalan lokomotifnya klakson panjang terus menerus. Dan ini dia tiket saya naik dari Tanjung Karang, tapi naiknya bukan Tanjung Karang ya, saya naiknya dari stasiun Labuhan Ratu menuju stasiun akhir Batu Raja. Tapi kita nggak turun di Batu Raja, kita bakal turun di stasiun Sepancar, nanti ditemani oleh kawan saya nanti. Keren sih ini, pagi-pagi udah dikasih naik mode. Tapi sayang ini lampu bacanya sudah tidak berfungsi lagi ya, udah nggak nyala. Jadi udah nggak bisa hidup lagi, entah kenapa. Tampilan layarnya udah oke sih, ini banyak iklan-iklan dari kereta api dan lain-lainnya. Thank you.
Saya turun di stasiun Sepancar ya, ini kereta Kuala Stabasnya juga ini udah persiapan berangkat dari stasiun Sepancar. Kita rekam di sini aja. Luar biasa itu kereta api Kuala Stabas dengan lokomotif CC2018351 atau CC2011032R ya. Kobong gede. Wah, mantap pisan. Keren. Oke, kita bakal tunggu nih kereta api selanjutnya yang akan tiba di stasiun Sepancar ini. Ini benar-benar baru pertama kali ya saya turun di stasiun ini. Nah, ini persiapan melintas langsung kereta api Babaranjang isian ditemani sama kuncen Batu Raja ini, Mas Raka. Mas, mantap. Pertama kali ini kesini. Nah, itu dia kereta api Babaranjang isian melintas langsung stasiun Sepancar. Keren, sini sinyalnya juga udah elektrik ya. Dan ini memiliki 5 jalur dan satu jalur ini jalur Baduk. Wah, keren.